Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, jumpa lagi di channel Jejak Buwanton. Di kesempatan kali ini, Buwanton masih ada di pasar tradisional Taipei ya. Seperti apa keseruan pasar tradisional di Taipei? Yuk kita nonton langsung saja. Tetapi Buwanton mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih semuanya dan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita arahkan. Lupa lur tadi kita arahkan. Ikan, masa kita membawa ikan pulang? Ikannya, ikannya hampir yang. Ikan. Kali ini kita mengevlog ikan ya. Vlognya vlog ikan sebelah sana, ada ikan banyak banget di sana. Kita kayak udah dulu ya lur pulang. Apa mau ke sana lagi lur? Kita ada di tengah-tengah. Oke lur, tak pulang dulu karena ini sudah jam 12 waktu Taiwan setempat ya. Kita masih melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Nah, ini vlog pagi ini. Vlog pagi ini ya lur. Vlog pagi ini vlog pasar di Taipei, Taiwan ya. Khususnya di bagian Beto. Taiwan bilang di Beto Sichang. Ada apa di sini? Oke, sulur, terima kasih. Terima kasih yang sudah komen dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Masih seru, pokoknya masih seru. Pakai banget, masih sekitar di Taiwan sebelum Bu NKRI masih sekitar di Taiwan. Oke, sedulur. Rumah telus, rumah garing. Dengan paring mungkin juga lah yang balasnya. Akhir kata wali kopi kuali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video selanjutnya ya lur. Tadi kita di belakang. Tadi kita di belakang. Kita sekarang mau pulang. Let's go. Kita nyebrang. Kita jalan ke sini. Yang mau arah ke Guandu ya, terutama Guandu Kong bisa naik Sanling Al atau Al Asan. Kalau aku mau ke Taipei ya, mau ke Taipei kita harus ke Beto Incheon, Beto Station. Belanjanya ngeriung. Kita lewat jalur belakang lagi, menghindari macet. Oke. Oke, sedulur, nantikan video selanjutnya. Bye.